Hai para penggemar RJTV. Kali ini ada kabar terviral dan terpercaya. Sebelum menonton video kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan berita terbarunya. Sebelum masuk ke beritanya, yuk kita simak bersama-sama. Haris Riza dan Cut Siva mengaku sudah resmi berpacaran, bahkan ia mengaku di depan publik. Setelah sekian lamanya belum juga memberikan klarifikasi, pasangan ini akhirnya mengakui kalau mereka sudah berpacaran. Haris Riza dan Cut Siva ini semakin lengket, bahkan seperti melebihi suami istri. Bahkan mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama mengingat disatukan dalam sebuah judul sinetron Tajuk Cinta. Bahkan kedua pasangan ini juga tak malu lagi mengumbar kemesraan mereka di media sosial. Seperti pada foto-foto yang mereka unggah di akun Instagram masing-masing yang saat ini viral di media sosial. Dilansir tribunstyle.com dari akun Instagram @harisriza, aktor berusia 30 tahun ini mengunggah foto mesranya dengan sang kekasih. Dalam foto tersebut, kedua artis tersebut tampak duduk dengan background pemandangan yang sangat indah dan romantis. Pancaran wajah Cut Siva dan Haris Riza tampak saling lekat memandang. Genggaman tangan keduanya juga tak pernah terlepas. Haris Riza juga terlihat merangkul Cut Siva dengan erat. Sedangkan Cut Siva tersebut terlihat menyandarkan kepalanya ke pundak Haris sambil menempelkan bibir manisnya. Kata-kata romantis dan mesra juga mereka unggah dalam keterangan foto tersebut. Melihat kemesraan pasangan ini yang makin go public, para netizen pun memberikan berbagai komentar mereka. Oke, sebenarnya mari kita doakan saja untuk kedua aktor sinetron Tajwid Cinta, semoga kedepannya semakin akur dan tetap eksis. Kita sebagai netizen yang bijak, kita harus mensupport akting mereka, mari tetap kawal dan tonton sinetron tersebut untuk mengetahui lebih jauh terkait alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Yuk kita simak bersama-sama dan jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan di like, komen, dan subscribe.